Kraftangan lekar sangat sinonim dengan penduduk di Terengganu, terutamanya membabitkan perkampungan nelayan. Aktiviti menghasilkan lekar yang diperbuat daripada lidi ini lazimnya dahulu untuk kegunaan sendiri yang dihasilkan oleh isteri-isteri nelayan. Namun, masa dan zaman berubah, ia menyaksikan hasil kraftangan itu mula menjadi sumber rezeki kepada sesetengah pihak. Sebiji lekar dijual sekitar harga RM3 hingga RM6 bergantung kepada saiz. Lekar yang dahulunya dijadikan alas periuk panas kini diubah suai dan divariasikan dalam pelbagai bentuk dan saiz mengikut peredaran zaman. Ada yang membuat sebagai tempat hantaran, tempat letak buah-buahan dan ada juga yang dibentuk untuk hiasan, pasu bunga dan tempat letak mentol. Kita tengok perhati. Lepas balik, kita buat. Kita cuba belajar lah. Lepas tu balik, boleh 2-3 hari. Kita buat. Lama boleh buat gong ni. Nuk anye ni pula. Tak boleh buat. Pergi pula. Kita tengok dia seling-seling. Bila kalau dia seling tu apa. Kalau dia jalin. Okay? Lepas tu, balik pusing. Kalau nak tunggu takut tak ada pula kan. Kalau nak jadi kebulat. Tak kena tinggal tu. Pergi pula. Duk perhati tengok tu. Dia seling kot mana. Dia selik-selik hamba boleh buat. Untuk menghasilkan lekar ini bukanlah mudah seperti yang disangka sebenarnya. Kreativiti, sikap sabar juga amat diperlukan untuk mempelajari bagi menghasilkannya. Dia melalui payungnya kot ni. Kot tapuk. Susun tapuk dia payung. Hanya mudah. Kok dah lusuk tadi, kok mulut kita ngelah sekali. Dia tak nak pergi macam tu. Dia duduk main macam sini kan ni. Ni tapuk ni, kok daripada ni pada sini. Kok ni dia main sini. Dia tak pandai nak ambil ni. Lekar kini menjadi antara kraftangan yang sangat diminati pelancong kerana pembuatannya yang begitu halus, unik dan sukar didapati sekarang. Ada di kalangan mereka yang membeli peralatan ini sekadar untuk disimpan di rumah sebagai perhiasan.